السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالا ولا حول ولا قوة إلا بالله ربي صرح لي صدري ويسر لي أمري وَحَلُّ الْعُقْدَةَ من لساني يفقه قولي الفاضحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الانبياء والمرسلين والصحابه والتابعين وتابق والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين ثم الى روح جميع اوليائنا جميع علمائنا جميع القراء والمحدثين والفقهاء والمفسرين والى روح مشرف معهد در اللغه والدعوه ابويا سيد محمد بن علوي بن عبز المالكي وجميع اخوانه ووالديه ومحبينه وتلاميذه والى روح مؤسس معهد در اللغه والدعوه ابويا الحبيب حسن بن احمد بن حزين بهرون ووالديه واخوانه وتلاميذه ومحبينه وجميع أساد الدرلغ ودأوة وتلاميذ الدرلغ ودأوة ومحبين محضر الدرلغ ودأوة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة ويؤيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا الآخر على هذه النية وكل النية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد Sallallahu alaihi wasallam berseru asraril Fatiha. Aaana al-maduliyahalimaladzabil nami. Pemirsa Dalwa TV, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah. Pemirsa Dailwatch TV yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala yang mana Allah telah memberikan kita sehat walafiat sehingga kita masih bisa belajar ilmu agama masih bisa mengaji masih bisa beribadah dengan maksimal manusia kadang sehat kadang sakit itulah isi dalam dari kehidupan kita ini. Ketika kita sehat, kita dianjurkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sakit, kita juga dianjurkan bersabar. Karena yang memberi sakit adalah Allah, juga yang menyembuhkan kepada adalah Allah. Jangan sampai ketika kita sakit kita mengeluh. Ya, jangan sampai ketika kita sakit kita mengeluh. Sakit bersabar. Ya, karena orang yang sakit itu dia memiliki pahala yang sangat-sangat besar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man marida laila wa sabara wa, wa, wa kharaja min dunubihi ka yaumin ummu." Dikatakan di dalam hadis, kalau ada satu orang yang dia sakit, lantas dia bersabar dengan penyakit yang diberikan oleh Allah. Selain dia bersabar, dia ridho kepada Allah dengan penyakit yang diberikan oleh Allah. Dia ridho, dia terima dengan penyakit yang diberikan oleh Allah. Maka sebab dia sabar dan sebab dia ridho, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus semua dosa-dosa dia bagikan bayi yang baru lahir di begini katakan ma Laila. Siapa yang sakit sehari aja dia mau sabar dia Ridho kepada Allah maka hadiah leburkan semua dosa-dosanya dia Bagaimana kalau sakitnya dua hari Bagaimana kalau seminggu Bagaimana kalau dua minggu? Otomatis lebih banyak lagi, dia bisa mendapatkan apa namanya pahala. Udahlah, makanya oleh karena itu, ketika kita menjenguk orang sakit, dianjurkan kita minta doa sama orang sakit. Karena dikatakan doanya orang yang sakit itu mustajab, doanya yang sakit itu dikabulkan oleh Allah. Ya, terus bersabar, bersabar, dan bersabar. Ya, tidak boleh kita mengeluh akan sakit yang diberikan oleh Allah. Ya. Tidak boleh kita mengeluh dan tidak boleh juga kita bersyukur atas sakit tersebut. Sebagaimana Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i ini diberikan sakit ambeien yang parah. Beliau sudah berobat kemana-mana masih juga belum sembuh. Berobat kemana-mana. Itu sampai-sampai sampai kalau Imam Syafi'i itu kalau beliau ngajar di tempat kursinya itu ada lobang, di pas, apa lama, maaf, maaf lobang, di tempat duburnya dia, Dari lobang itu netes darah di bawah, itu dikasih, ya, ya, mangkok baskom, itu netes terus darahnya, saya, almarhum Syafi'i, Tiap ngajar netes, karena ambeirnya sudah sangat parah. Sampai-sampai lantas, Al-Imam Syafi'i mengatakan ya Allah, kalau memang di sini letak ridomu kepada aku ya Allah, Fazid, maka tambahlah penyakit ini ya Allah meminta minta seperti itu Imam syafi'i Bukan hanya sabar dalam dengan penyakitnya yang sangat membuat beliau risih. Sampai beliau sholat, ngajar, masih tetap netes. Benar-benar membuat beliau risih penyakit tersebut. Akan tetapi beliau malah meminta kepada Allah untuk menambah penyakitnya. Lantas guru beliau, alimah muslim ketika mendengarkan apa alimah syafi'i mengatakan seperti itu. Guru beliau mengatakan, lah marah beliau. Tidak boleh engkau mengatakan gitu. Kalau engkau sakit, sabarlah dan mintalah kepada Allah al-afiyah. Mintalah sembuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga. Oleh karena itu, dianjurkan kita untuk minta afiat. Sehat wal Apa sih itu afiat? Afiat itu adalah sehat rohani dan jasmani kita. Badan kita sehat, hati kita juga sehat rohani kita juga sehat. Makanya selalu untuk kita untuk dianjurkan kita di dalam agama untuk sering-sering minta kepada Allah wallahu sallallahu nasallallahu Nah terus minta itu sering-sering minta itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa tv yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu ketika kita diberikan sakit oleh Allah bersabar. Ya, bersabar, bersabar, bersabar. bersabar. Ya pernah Rasulullah mengatakan juga, andai kata orang sakit itu tuh tahu akan pahala yang diberikan kepada dia banyaknya seperti apa, maka tidak mungkin dia mengeluh dengan karena sakitnya dia. Maka otomatis dia akan selalu menjaga, jangan sampai dia mengeluh. Eh, kalau kita makanya apa namanya ketika kita sakit jangan sampai kita mengeluh, harus tahu tata caranya, tahu sok apa. Nah ini akhlaknya orang yang sakit, adabnya orang yang sakit. Salah satu tadi jangan sampai kita mengeluh, selalu bersabar. Ya itu yang dianjurkan kepada orang-orang yang sakit. Oleh karena itu Habib Ali bin Ja'far Al Idrus Batu Pahat Malaysia, beliau mengatakan kalau kamu lagi sakit jangan langsung berobat rasakan sakit itu rasakan sakit itu agar apa agar kita benar-benar mengetahui nikmatnya sehat Oh seperti ini sakit tadi ya. saya sehat nikmat itu sehat yang diberikan oleh Allah Ya Allah sungguh nikmatnya rasa sehat yang engkau berikan kayak sekarang kita sehat kita tidak merasakan padahal kita sehat ini kita lagi mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak berhasil merasakan Wah, kita sudah tidak merasakan, kita tidak bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, sering-sering kita harus bersyukur kepada Allah akas atas atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat itu sehat wal afiyah ini. Nah, itu Habib Ali bin Ja'far, kalau sakit jangan langsung minum abad. Jangan langsung bawa ke dokter, tidak asakan sakitnya. Biar tahu nikmatnya sehat bagaimana. Itu dikatakan oleh al Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Katakan di sini bahwasannya Rasul sallallahu beliau bersabda Dawu itu ya Sembuhkanlah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi ketika kita sakit, kita masih bilang kita kadang-kadang meyakini kita sakit bisa sembuh kalau dibawa ke dokter. Padahal Rasulullah bilang lebih ini jaminan dari Rasulullah kita bisa sembuh kalau kita bersedekah. Cuman kadang kitanya saja kurang yakin. Berapa banyak orang yang sembuh dari penyakitnya bukan satu dan dua sembuh dari penyakitnya gara-gara keyakinan dia kalau sembuhnya dia sebab sedekah berapa banyak. Suatu hari ada orang datang kepada Al Habib Husain bin Muhammad bin Tohir Al Haddad. Dia lagi sakit, orang pelit ini ya. Dia sakit, bib saya sakit, bib gini gini gini. Kata ya Habib Husain, oke, okay. kamu beli beras sekian, kita sedekahkan, kita niatkan buat kesembuhanmu. Kata orang terus, wah, kok banyak sekali berasnya, bib. Wah oh, nggak mau nggak mau, bib. Oh, ya, sudah, nggak mau sudah. Akhirnya pulang orang terus berobat ke dokter. Langsung melalui dia berobat ke dokter dengan habis uangnya semua. Uangnya itu lebih banyak daripada ongkos beras tadi. <tuh> sudah mengeluarkan uang seperti itu banyaknya, pulang ke rumahnya, minum obat sampai obatnya habis tetap nggak sembuh. Orangnya dia datang lagi ke api usin. Beb, saya menyesal, Beb. saya sudah berobat ke dokter sudah so, habis uangnya lebih banyak daripada yang pertama tapi saya masih belum sembuh bib sekarang oke okay, bib saya mau beli beras katanya habib bosin oh nggak no, bisa kalau sekarang berasnya harus kita tambah dua kali lipat paket dia banyak itu bib kok banyak itu bib mau kalau mau sembuh seperti itu kalau mau sembuh seperti itu maka nggak mau satu orang itu pulang pulang mencari dokter spesialis yang hebat berobat ke dokter itu Pro Obat dokter itu habis lebih banyak lagi. Udah gitu sampai punya rumah obatnya habis dia tetap gak sembuh. Dia menyesal datang lagi kami musim Beb. saya uangnya saya lebih habis lebih banyak lagi tapi tetap gak sembuh. Katanya sudah kamu beli beras ini Oke, saya mau beli. Oke tapi sekarang harus ditambah lagi karena penyakitmu sudah tambah parah. maka dengar tambah banyak gitu. karena pelitnya ini orang gak mau bersedekah. Akhirnya tetap pulang, berobat sana, berobat sih. Sampai akhirnya dia berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Sampai uangnya habis dan tidak lama dia meninggal dunia. Itu gara-gara pelitnya dia. Untuk sedekah dia nggak mau, mengeluarkan uang buat dokter dia mau. Padahal ini solusi dari Nabi SAW. Dia tidak meyakini solusi dari Nabi, malah dia meyakini apa namanya dari dokter tadi kesembuhannya itu jadi apa namanya uh, uh, solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar ijab benar-benar mustajab berapa banyak orang itu apa namanya yang uh, mendapatkan ini dan dia dia ketika sakit dia bersedekah dan dia benar-benar mendapatkan kesembuhan saya sendiri pribadi pernah merasakan ketika saya di luar kota waktu itu saya di daerah Jogja Insyaallah si istri saya ngabarin kalau anak saya sakit. Aku itu sampai agak parah, masuk ke dalam rumah sakit. Masuk ke dalam rumah sakit. Saya bingung waktu itu hanya saya ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, "Jabu mardukum bisodako. Akhirnya saya bersedekah di Jogja sana. Setelah saya bersedekah enggak lama, setengah jam setelah saya bersedekah, saya telepon istri saya, "Alhamdulillah, anak saya di Malang sudah sembuh." Sebab apa? Ya ini jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dawu mardokum Ini Islam itu sudah memberikan solusi. Apapun masalahnya pasti ada solusi. Cuman kita saja kurang dekat dengan agama Islam. Kurang dekat dengan syariat agama Islam. Itu makanya dianjurkan kita untuk sering-sering ngaji. Untuk sering-sering belajar ilmu agama. Pemirsa TV Alkisah. Sahabat Alkisah jangan kemana-mana, tetap di Dalwa TV.